Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi. Insya-Allah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan Fikman Haji ala Imam Al-Madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mana kita sampai kata itu kita dah habiskan berkenaan dengan sunat-sunat panggil apa? Sunat haiat eh. Yang mana yang dari perkara perbuatan solat ada kita ambil itu 15 perkara eh. Yang dikatakan dia tidak akan apa? Dia kira sebagai perkara sunat yang tak ditampung dengan syiar sahwi. Namun begitu apa? Kita kata keadaan tersebut tidak membatalkan solat. Maka kita kata, baik saya terangkan balik, dia mesti bukan kerana sengaja. Kalau dia kata dia sengaja meninggalkan, maka dia mukhalafah dengan sunnah, maka kebarangkalian untuk tidak sah solat tu besar. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat kalian macam mana kalian lihat aku solat. Kalau orang tu solat bukan cara Nabi dan sengaja dia buat sedemikian, bukan kerana tersasul lupa. Macam para sahabat yang bercakap dalam solat kerana tak sengaja, ingatkan solat boleh bercakap lagi. Ataupun dia buat benda-benda yang dia akan boleh buat tapi dia tersilap, maka benda tu masih lagi sah. Adapun kalau sekiranya seorang tu sengaja buat dalam solat dia tadi melanggar perkara-perkara dalam solat tadi walaupun dinamakan sunat sekalipun, kalau dia sengaja dengan tanpa bersebab dan sebagainya, maka apa kekuat apa kebarangkalian batal solat tu adalah besar. Okey, baik. So hari ni kita akan sambung sambung insya-Allah berkenaan dengan jim tu alif ba. Jim ini ketiga, as-sunanul lati tu'adda akibah kulli salatin. Akibah kulli salatin. Sunat-sunat yang ditunaikan sebaik tamat atau di belakang atau selepas setiap solat. Sunat-sunat yang ditunaikan atau dilaksanakan sesudah setiap solat. Okey. Wa yusannu dan disunatkan akibah salati al-umur taliyati dan disunatkan sebaik atau selepas solat perkara-perkara yang berikut. Pertama, al-istighfar wa dzikr wa du'a. Istighfar, zikir dan doa. Ya, dan rawal muslimun dari kami muslim, anna nabi sallallahu alaihi wasallam, kan idza izan sarafa min salatihi, baginda dahulu apabila baginda selesai daripada solat baginda sallallahu alaihi wasallam, bila habis selesai solat baginda, istaghfarallaha thalasan. Baginda kan minta ampun kepada Allah sebanyak 3 kali. Dia masalah lafaz solat, lafaz istighfar tu dia ada banyak lafaz. Cuma kita kata kalau yang dikendaki atau dimaksudkan adalah perbuatan minta ampun. Kalau sekiranya seorang orang tu dia melafazkan astagfirullah kan, apa astagfirullah, tapi dalam masa yang sama kepala dia tidak memahami ataupun mengikuti dengan pengertian lafaz mulutnya, maka istighfar tadi sia-sia. Dia tidak dikira sebagai istighfar sebab istighfar itu sebenarnya adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta kalau gunakan bahasa Melayu sekalipun lebih baik daripada orang pakai bahasa Arab yang dia tak faham. Okey. Dan dikatakan waqala dan baginda sebut lepas tu, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ya Allah engkaulah as-salam. Minkas salam dan engkaulah kesejahteraan. Dia yang tambah ilaika yang urus salam itu semua tu tak ada apa ada khilan jana tarab abdi salam tu semua sekali tu ada tambahan. Yang daripada hadis Nabi SAW kita kata yang lafaz yang datang Nabi adalah Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dzal jalali ikram ataupun dzal jalali wal ikram. Engkau ya Allah engkau lah as-salam dan engkau lah as-salam kesejahteraan
Maha berkat engkau, wahai memiliki keagungan juga kemuliaan. So, jadi kalau ikut kepada apa, lafaz hadis Nabi macam tu. Okay, ini masalah problem kita bila orang kata, apa salah tambah. Okay, dan perkara ini kita tahu bahawa lafaz Nabi yang terbaik. Tak ada siapa boleh melafazkan doa ataupun melafazkan akan apa, akan akan apa, 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 apa zikir eh, lebih baik berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini asas yang perlu dipegang. Sesiapa yang belajar fiqh, doa dan zikir berdebat mukadimah akan diterangkan tajuk ini. Itu berkenaan dengan mesti seseorang itu dia memastikan lafaz ataupun apa ucapan yang diucapkan oleh dirinya berpadanan eh, berpadanan dengan apa, dengan apa, dengan sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila dia ambil lafaz yang bukan lafaz Nabi tu, dia seolah-olah macam dia telah menemui satu bentuk daripada apa lafaz yang Nabi tak ajar dia lagi pandai. Ini sepatutnya macam tu. Kalau pada kes masalah kehidupan duniawi kita eh, benda-benda baru yang berlaku macam apa COVID-19, doa kita doa khas ya Allah ni apa penyakit ini nama dia kita sebut dan sebagainya, ialah berpadanan dengan keperluan kita. Adapun kalau pada masalah apa lafaz yang datang, lafaz Nabi SAW tentang satu perkara, tak sepatutnya seorang tu cuba untuk mereka lafaz yang lain atau ikut sebutan yang lain berlawanan dengan sebutan Nabi SAW ataupun menambah pada sebutan Nabi SAW. Kerana perbuatan tersebut dijadikan jadi macam ayat pertama surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Yang kamu mandai di hadapan Allah juga Rasulnya. Yang kamu mandai di hadapan Allah juga Rasulnya. Tapi ini yang berlaku, sering orang akan tambah kan. Yang pada lafaz Nabi SAW, lafaz Allah ma'anta salam, minka salam, tabarak tadal jalil ikram eh. Ya dzal ikram atau dzal ikram, mana lafaz tersebut macam tu je, tidak ada penambahan kan, wa ada khimla jantara salam ke kan, yang apa apa ilaika yang ulus salam kan, yang tu tidak ada masuk dalam lafaz ajan Nabi sallam. Okey, kemudian disebut wala mani amin raf'i sauti bidzalika lil imami idza arada ta'lim, dan tidak ada halangan eh, tidak ada penyekat daripada meninggikan suara dengan lafaz-lafaz itu. Siapa? Imam, untuk imam apabila dia ingin mengajarkan. Dia bukan beramai-ramai. Baru ni timbul tajuk eh. Di perlis ada apa kebenaran untuk apa dilafazkan zikir lepas solat tu dengan suara yang nyaring atau alasan untuk mengajar. Sebenarnya benda tersebut kalau anda kata permulaan tak apa zaman dulu tak ada apa buku-buku nota ataupun apa audio zikir lepas solat tu diedarkan, boleh diedarkan. Betul, kita akan beri saranan tak mengapa untuk ditinggikan suara oleh imam sahaja. Oleh imam, bukan beramai-ramai. Imam sahaja eh, untuk mengajarkan. Fa idza ta'allamu khafada. Bila khafada. Bila mereka telah belajar, maka imam akan patut apa? Rendahkan suara. Maksud dia kalau kita kat Malaysia, dia berapa lama dah Islam? Takkan baru belajar solat. Umur 50 tahun, 60 tahun masih tak berhenti-henti zikir lepas solat. Kan kalau lagu-lagu apa filem dan sebagainya, pandai pula hafal. Tapi berkenaan lafaz solat tak ingat-ingat. Duduk berapa lama dah datang masjid, dia kecil sampai ketua, tak pernah hafal. Ini problem. Jadi bila kita kata apa surat daripada yang diperlis itu, memang saya rasa membuka ruang lah. Membuka ruang terhadap apa kembalinya orang ramai kepada cara bid'ah, bukannya cara sunnah. Sebab kita kata macam masalah larangan daripada mengangkat suara ni, dan hanya ditinggikan suara untuk mengajar ni, ini hatta saranan Imam Syafi'i. Mungkin kita baru masuk satu kampung, kita Islam ke satu kampung contohnya, orang asli, mereka baru Islam, mereka nak belajar zikir lepas solat. Ayolah kita buat, tinggikanlah suara untuk mereka belajar. Mereka dah dengar dan faham, dah hafal, maka kita perlahankan suara boleh. Tapi pada tempat yang memang daripada kecil, kita dah ada Islam, tak timbul tajuk untuk meninggikan suara macam tu. Sebab itu yang dapat dilihat daripada perbuatan para sahabat Nabi SAW lepas Nabi wafat. Permulaan ya, kena Nabi ajar betul. Lepas itu para sahabat tak beramal dengan meninggikan suara ketika berzikir lepas solat. Sebab tu dikata faqad rawal Bukhari wa Muslimun, telah meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dikata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbara bi amri tahu. Anna raf'a sawti bi dhikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bahawa meninggikan suara dengan berzikir ketika selesai orang ramai daripada solat fardu adalah terjadi pada zaman apa? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan tapi lah balik pada asal, kita kata benda tersebut apa Ibn Abbas cakap kita tak pernah nafikan. Tapi realiti dia adalah lepas daripada itu adakah diamalkan secara berterusan. Sebab kita kata keharusan benda tu bukan bermaksud sunnah amalan. Macam Nabi pernah solat di atas mimbar. Nabi naik atas satu pentas.
solat di atas tu berdiri. Orang ramai rendah daripada Nabi, nampak Nabi macam mana. Kemudian bila Nabi nak sujud atau rukuk, nak rukuk dan sujud, Nabi akan turun daripada daripada pentas berkenaan, turun ke bawah, rukuk untuk yang tidak betul sujud. Kemudian kita lepas nak berdiri balik, Nabi naik balik atas mimbar tersebut. Okey, atas mimbar tersebut. Atas tempat tersebut. Jadi kalau kita perhatikan dari segi amalan atau perbuatan Nabi SAW, benda tu dibuat oleh Nabi sendiri. Tetapi bukanlah menjadi sebagai apa? Sebagai rutin. Macam Nabi pernah buat ketika nak mengajarkan orang ramai akan cara solat. Bukan bermaksud jadi sunnah amalan sampai sekarang. Tak berhenti-henti dibuat. Yang sekarang berlaku ni adalah orang sibuk buat setiap hari. Jadi keamalan pun ni ada rentak, ada goyang badan dan sebagainya. Jadi bahkan ada orang tu suara sedap dipanggil apa, dia orang suka solat apa sebab apa, sebab dia punya cara. Cara dia berzikir sebagainya tu macam dikatakan apa, memberikan apa kekhusyukan, keseronokan pada jemaah yang dengar. Nah, itu dah bukan kerana zikir ajaran Nabi, tapi kerana seronok dengan ustaz yang membuat perkara tersebut. Nah, ini salah. Sesuatu macam saya, bagi saya macam apa yang diedarkan di pelih orang ni kan, diorang dah memang dah lama tak pernah buat secara zikir jama'i. Maka kita kata tak apa, tu ada masalah sikit kat sini. Sebab dia akan membuka ruang kepada orang ramai kembali kepada cara bid'ah, bukan cara sunnah. Pasal balik pada asal, sunnahnya Nabi buat sampai peringkat tertentu dan Nabi tinggalkan. Hasil dia sebab apa? Sebab tengok para sahabat lepas Nabi. Mereka tak buat pun untuk mengamalkan benda berkenaan secara berterusan. Mereka buat ketika mana? Permulaan. Mungkin ketika mula masuk kampung, mula apa? Ajar Islam pada satu kampung tersebut. Dan lepas mereka dah orang kampung tu dah pandai Islam, dah tahu Islam dan sebagainya, maka dia tinggalkan, tidak lagi dibuat dengan apa, dengan nyaring. Itu maksud yang kita fahamkan . Baik. Selain itu dia kata rawi Muslim, meriwayatkan Muslim, Ankab bin Ujrata, daripada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, muakibatun, perkara-perkara yang penamat ataupun apa susulan. Ini pasal dia balik pada ayat surah apa? Surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan juga anak pinak adalah hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika. Al-baqiyatu salihat. Dia ada datang riwayat menyebut bahawa bakiat solihat itu adalah zikir yang kita akan sebut, yang kita sebut ini. Ini namakan muakibat. Muakibat Dalam surah Ar-Ra'd itu muakibat itu si malaikat silih berganti menjaga. Okey. Wal bakiat solihat tu yang disebutkan sebagai perkara ni yang dikatakan, ditafsirkan dalam surah Al-Kahfi dalam ayat yang ke, sekejap . Okey, ayat yang ke 46. So, dalam hadis ni ada para ulama bacakan hadis, apa, letakkan hadis ni di pada tajuk tersebut. Okey. Dia kata apa? Muakibatun, ada perkara-perkara susulan la yakhibu qailuhunna, tidak akan hampa atau sia-sia atau malang ataupun apa rugi yakhibu qailuhunna, orang menuturkannya, dubura kulli salatin maktubatin, di belakang setiap solat, jadi selepas setiap solat yang fardu, salasan wa salasuna tasbihatan, 33 tasbih, salasun wa salasuna tasbihatan, 33 tasbih, salasun wa salasuna tahmidatan, 33 tahmid, pujian Allah Ta'ala, salasun wa salasuna takbiratan, 33 takbir. Okay. Mana datanglah hadis Nabi SAW disebutkan itu sebagai apa? Sebagai lafaz dia. Mana muakibat yang disebutkan, dan daripada duburah kulli salatin. Dia sebab tu ada satu, ada soalan dengan timur tajuk apa? Hadis yang apa yang Nabi SAW apa kata sebut akhir solat yang hadis Mu'az bin Jabal tu. Allahumma inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan saya jawab, saya kata sebenarnya tu dibuat lepas salam. Ustaz Fasan ada kongsi satu link daripada jawapan Syekh Bembas rahimahullah, yang mana ada Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim punya pendapat. Dia kata dibacakan kalimah tersebut dalam solat
Alasannya sebab dia kata kalau dubur bagi sesuatu benda tu adalah sebahagian daripadanya. Contoh macam apa? Dubur bagi apa lembu atau keledai, dia bercantum dengan badan, dia bukan terpisah dari badan. So tapi dalam dalam hadis-hadis yang kita baca sekarang ni sebenarnya juga macam Syekh bin Baz rahimahullah kata memang ada dalil yang macam ni memberitahu bahawa apa waktu pelafazan dikir-dikir itu ada lepas solat, bukan dalam solat, bukan sebelum salam. Bukan sebelum salam, eh, semua selepas salam. Semua selepas salam, okey. Selain tu dia kata wa min hadis yang kita tasbih takbir dan tahmid ni, takbir eh tasbih tahmid dan takbir ni juga datang daripada daripada min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada hadis Abu Hurairah anhu, eh, hadis yang sahih dari Sahih Muslim. Dia kata wa kabbirillah 33, takbir engkau membesarkan Allah Ta'ala 33, fatil katis untis atau untis una, itu sembuh 9, eh, mana puji Allah Ta'ala, tasbih Allah Ta'ala 33, kemudian apa tahmid 33, takbir kepada Allah Ta'ala 33, yang itu 99. Waqala tamamai mi'ah, dan orang tu kalau sebut sempurna, sempurnakan jumlah yang ke-100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kalau dia buat macam tu, mana dia buat 100 lafaz lah, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir. Lepas tu dia sebutkan apa la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walahul hamdu huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi cukupkan jumlah tu 100, ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabdil bahri, akan diampunkan, pasti diampunkan kesalahan-kesalahannya sekalipun ia seperti buih-buih lautan. Tapi dia sebutkan khatayahu adalah apa dzunubul saghirati, dosa-dosa kecil. Okey, zabdil bahri apa ombak laut, apa buih lautan, ma ya'lu ala wajhi ma ma'ihi, apa yang timbul pada permukaan air laut, indah haijanihi wa tamamu wajhi, ketika dia apa apa naik dan juga kita ketika dia apa berombak. Wal murad mahmakan dan kasiratan, walau bagaimana ia banyak sekalipun, itu maksud dia. Bukan maksud dia kena banyak seperti buih, mana maksud dia kalau banyak mana sekalipun dosa dia pasti dia akan diampunkan. Tapi kita faham ini adalah daripada dosa-dosa kecil. Ala kulli hakik, kat sini apa mana dicukupkan jumlah tersebut dengan la ilaha illallah wa dahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Okey, baik. Kemudian hadis Sunan Tirmizi, hadis yang lain datang, ada Nabi Nabi yang salam qala, baginda bersabda, man qala dubura salatil fajri, man siapa yang mengatakan selepas solat fajar. Ini kita sebut tadi, kalimah dubur ni kita ambil dengan maksud apa, lepas solat, bukannya dalam solat, selepas salam, bukan bukan dalam ketika apa masih lagi bertasyahud ataupun sebelum bagi habis salam, eh, bukan maksud dia. Okey, dia kata man qala, barang siapa yang mengatakan, okey, barang siapa yang mengatakan dubura solatil fajri selepas solat fajar, okay, selepas solat fajar, wa huwa thanin rijlahu qabla an yatakallama, dalam keadaan dia masih lagi melipat akan kaki. Sanna ni boleh maksud dengan lipat kaki, dia masih lagi dalam keadaan terlipat, eh, dia kata lafaz ni tak serupa lah macam saya dapat. Lafaz-lafaz yang dia bagi ni saya pernah dengar daripada sekejap ya. Itu bukan untuk mengunjak tinggung ni 3470 sekejap ya. Tak ada lafaz yang hamba. Lafaz yang dalam apa? Dalam Tirmizi Tok Jidan je jap. Salah ni je jap. Tadi tu tak silap Ustaz Don ke? Siapa ke? Bagi ada ni. Okey. Tirmizi je eh. Okey, 3474. Hadis dhaif, hadis dhaif.
Mujlaihi. Okey. Hadis dhaif. Dengan lafaz yang tu, lafaz yang berkenaan. Lafaz tu disebut 10 kali kan? 10 kali. Dan apa? Kalau yang hasan tanpa disebut berkenaan dengan tajuk tajuk tu, okey, okey. Kalau kalau lafaz yang yang hasan tanpa yuhi wa yumit. Tanpa yuhi wa yumit. Hadis nombor 3553. 3553 eh. Sunan Tirmizi 3553. Okay, dalam kalau okay, dalam kita baca dulu yang dalam buku eh. Dalam buku dia kata rawatul mudhi anak Nabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarakal mudhi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda man qala dubura salatil fajri, man siapa mengatakan selepas solat fajar wa sari rijlahu, dan kemudian dia melipat lagi kakinya qabla an yatakallama, sebelum dia berkata-kata dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia Tuhan menyekutukan Allah, hanya dia tiada sekutu baginya, lahul mulk wa lahul hamd, tiada miliknya lah kerajaan, miliknya puji, segala pujian, yuhyi wa yumit, dia menghidup dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas sesuatu amat berkuasa, asyara marrat, 10 kali. Okey, 10 kali eh. Kutiba lahu asyara hasanat, ditulis untuk dia 10 kebaikan. Okey. Kemudian wa muhya anhu asyru sayiat, dan dipadamkan daripadanya 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyru darajat, dan diangkat untuknya 10 darjat. Wa kana fi yaumihi dhalika kullihi, dan dia menjadi, ia menjadi pada harinya seluruhnya, seluruh harinya itu fi hirzin, dia menjadi pada harinya itu seluruhnya fi hirzin, dalam lindungan min kulli makruhin, daripada segala keburukan ya, keburukan. Dia kata wa apa, wa hurisa minasyaitan, dan dia dipelihara dan dilindungi daripada syaitan. Okey, dalam lafaz yang datang ni kalau kita perhatikan yang ni macam campuran ni kalau ikut kepada yang lafaz asal. Sekejap eh. Lafaz asal. Ini kan bunyinya tu. Okey. Lafaz yang dia kata apa? Saya ikut lafaz yang dia bagi tu. Yang dalam keadaan masih lipat kaki. Kemudian apa tak sebelum berkata-kata. Dia sebut macam tu lah. Macam dituliskan. Okay. 10 kali. Sebut 10 kali eh. Dia kata maka dia menjadi dia apa, ditulis untuknya 10 kebaikan, dipadamnya 10 keburukan, diangkat untuknya 10 darjat, dia kan hari itu gelindungan daripada keburukan. Okey, jadi kat situ eh. So lafaz ini, yang ini dhaif. Ini lafaz ini dhaif. Kalau lafaz yang apa yang dalam Tirmizi juga, yang satu lagi yang hasan 3534 dia tak sebut berkenaan dengan tapi ni dia sebut sudah maghrib. Sudah maghrib. Yang tu sebut sudah maghrib. Sudah maghrib 10 kali sesudah maghrib. Yang satu lagi yang kita sebut tadi yang apa yang lafaz yang apa? Lafaz yang 3553 tu. Yang tu yang apa yang apa yang sahih. Okey. Cuma yang tu lafaz dia tanpa yuhi wa yumit. Okey. Dia kata wala kulli syai'in qadir kana lahu idla arba'i riqabin min waldi ismail, dia mendapat pahala seumpama membebaskan empat tengkuk daripada anak Ismail alaihissalam, anak Ismail alaihissalam. Itu yang jadi lafaz tu agak ni sikit. Nah, cuma kalau ikutkan lafaz ni keseluruhan ni ada percanggahan eh. Okey baik, 10 kali tu ada tapi tanpa yuhi wa yumit tu, nanti siapa nak beramal amal yang asal itulah. Okey. Okay, jadi dia kata kan, dan juga warawa Abu Daud, dan Abu Daud an Mu'adh bin Jabal, Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW akhada biyadihi, bagi Rasulullah SAW telah megang tangan dia, waqala, dan Nabi bersabda, ya Mu'adh, wahai Mu'adh, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah sungguhnya aku benar-benar sayangkan kau, faqala usika ya Mu'adh, lalu baginda bersabda usika ya Mu'adh, aku wasiatkan kau, pesan pada kau wahai Mu'adh, la tada'anna fi duburi kulli salatin, janganlah kau meninggal pada sehabis atau selesai atau selepas setiap solat, taqulun, kau mengatakan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allah bantulah aku untuk menyati engkau, bersyukur kepada engkau,
dan juga elok ibadat kepada engkau, eh, mensyukuri engkau dan beri elok ibadat kepada engkau, elok pengabdian diri kepada engkau. Jadi ini ayat 8 lah yang ni yang kita kata hari tu, yang apa yang yang Ustaz Fasahan apa teguk apa kongsi link apa untuk untuk bagi makluman, eh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah beri apa ganjaran pada Ustaz Fasahan. Cuma dalam dalam apa dalam link yang Ustaz Fasahan bagi tu memang disebut oleh Syibimba sendiri bahawa dia bukannya semestinya apa macam maksudlah masa yang macam Ibnu Taimiyah kata dalam solat. Sedangkan sebenarnya dalam hadis yang lain pun datang hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi sebutkan bila sebut bacaan-bacaan zikir sebenarnya Nabi sebut dubura solah tu dubura kulli salatin maksudnya lepas daripada salam bukan sebelum salam. Alkulihal benda tu muwassalah luas. Siapa nak pilih pada pengertian apa dubur satu benda sebahagian daripada badan dia dia masukkan dalam solat ataupun lepas ya. Lepas daripada solat tadi berdasar kepada hadis-hadis yang lain yang memang Nabi SAW suruh tasbih, takbir, tasbih, tahmid dan takbir lepas solat. Lepas solat bukan dalam solat. Okay. Wa hunaka adiyatun wa adhkarun kathiratun. Dan di sana ada terdapat banyak eh zikir-zikir yang ada terdapat zikir-zikir yang banyak ya. Dan juga waradat akibat salawatil amati. Salawati amatan. Yang datang sehabis selesai solat, selesai solat secara umum. Dia kata wa akibat kullu salati salatin khassatin dan sebaik setiap solat yang khusus macam tadi ada solat subuh ada ada bacaan khas ke jadi ada yang Nabi Nabi letakkan pada khusus ada yang umum dia kata tu'rafu min kutubi sunnati kutubul azkar dan diketahui daripada kitab-kitab sunnah dan juga kitab-kitab zikir ini yang sahih yang kita jumpa benda ni kita boleh check balik sendiri memang kita boleh pilih mana kita suka mana kita rasa elok yang juga kita seronok untuk nak sanakan maka ambil pilih eh tak ada terikat sekejap ah tapi yang kalau ikut kepada kepada apa kepada Yumi wa Yumi tu yang lafaz setelah maghrib tu Hasan selepas selepas subuh tu dhaif wallahu alam tapi kita kata balik balik pada asal lafaz dhaif lah yang dalam Tirmizi tu 3474 tu dhaif dia lafaz dhaif lafaz yang ada Yumi wa Yumi tu lafaz tu dhaif untuk lepas lepas daripada subuh. Ini ini pasal spesifik. Bila kita sebut spesifik, yang sahihnya yang tu tanpa sebut berkenaan dengan masalah apa masalah apa waktu pun ada. Jadi itu sebab saya kata dalam saya teringat tu pasal kes dia apa memang saya dengar sendirilah benda ni disebarkan apa oleh sebahagian apa geng-geng ahli bidah ni. Dia kadang-kadang orang ahli bidah ni dia memang perangai bidah lah di buku tadi. Tapi nak jadi cerita, kadang-kadang bila dia orang mula sebarkan satu zikir tu, kita check memang betul dia berada Ustaz Suhaib. Pelik kan? Ustaz Don kot yang last kali saya dengar. Yang mana bila dia sebutkan macam tu, dia jadi macam kita pun macam tak pasti. Bila check balik, betul. Lafaz Daif. Tapi bila saya baca balik kat sini, saya macam tak confirm untuk maklumkan balik sebab saya kata kejap saya check dulu sebab saya perhatikan memang ada kat situ lafaz dia yang agak-agak ni sikit ya. Sekejap. Yalah pasal dalam manasik haji betul lah ada yang ketika mana naik apa Safa Marwah tu kan. Yumi tu ada kat situ. Okey. Kemudian yang Tirmizi tadi yang kita ambil lah yang apa dia ada okey lafaz yang Yumi yang tanpa 10 tanpa sebut 10 kali dalam surah Tirmizi hadis nombor 298 299 dia ada datang daripada diriwayatkan daripada Nabi SAW dia kata apa baginda mengatakan lepas salam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir allahumma la mani lima atait Allah ya Allah tiada penghalang bagi apa kau berikan wala mu'ti lima mana'ta dan tiada penghalang bagi apa engkau beri apa tiada pemberi bagi apa engkau halang wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd atau sambungan lainlah kan jadi yang ini yang kita ada lafaz lain contoh yang tu hadis yang Sunan Tirmizi hadis nombor 298 299 kemudian yang lafaz yang tadi apa yang apa satu lagi masuk pasar yang hadis masuk pasar tu itu ada Yuhi Wayumi
3428. Nama kita man dakhala suq, okay. Fa qala la ilallah la syarika la, yang hadis ni yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Okey. Kemudian hadis yang lain tu adalah hadis yang jap. Nah, ini masuk pasal. Bahkan kalau contoh macam hadis yang apa? Barang siapa mengatakan la ilallah la syarika la lahul mulk wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Satu sekali itu kan, memang yang dia hadis tu sahih tanpa lafaz yuhi wa yumit, dalam lafaz yang tu tanpa yuhi wa yumit. So dia bukanlah kita nak bertegas kan pasal benda ni. Tadi kita tahu bahawa memang taklah menghidupkan mematikan, tapi bila kita apa, dalam kes lafaz-lafaz doa atau zikir yang Nabi ajarkan, kalau boleh kita berpegang dengan lafaz yang betul macam Nabi ajarkan itu penting. Sebab kalau kita tengok dalam apa doa untuk apa doa tidur yang Nabi ajar kepada Al-Bara bin Azib kan. Okay. Dan surah dalam hadis Bukhari. Wa bi nabiyyika alladhi. Okay. Dalam apa hadis tentang tidur. Ni nak fahamkan macam ni, kalau saya kata kadang-kadang orang kata macam yelah, bila kita ni berkeras sangat orang kata tak elok. Okay, tapi masalahnya Nabi SAW sendiri mengajarkan kita dalam kes masalah doa, kalau memang ada doa Nabi ajar, jangan ubah lafaz tu, lebih baik daripada kita ubah. Sebab dalam hadis yang apa? Hadis Bara bin Azib, hadis nombor 247, Sahih Bukhari 247. Dalam hadis berkenaan Al-Bara bin Azib berkata, qala Nabi SAW, telah bersabda Nabi SAW, idza ataita majja'aka, bila kau datang tempat tidur engkau, kata fatawaddu min wudu'aka lis-salah, maka wudu' untuk wudu' engkau macam dalam solat, untuk solat. Summa taji ala shikikal ayman, kemudian berbaringlah engkau pada bahagian kanan badan engkau. Ya, summa qul, mengatakanlah, Allahumma aslamtu wajhi ilaika, ya Allah, aku serahkan wajahku kepada engkau. Wa fawadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepada engkau. Wa alja'tu zahri ilaika, dan aku serahkan belakang badanku kepada engkau. Raghbatan wa rahbatan ilaika, kerana mengharap dan juga gerun kepada engkau. La malja'a wa la manja minka illa ilaika, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat selamat kecuali daripada engkau. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Okey. Okay. Jadi Nabi ajar ya Allah, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabi yang kau utuskan. So Al-Bara bin Azib dia tukar lafaz tu ketika dia ulang balik sama macam Nabi ajar, tiba-tiba sampai dekat ujung tu wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang kau turunkan dan dengan nabi yang kau utuskan. Dia tukar kepada rasul yang kau utuskan. Nabi terus tegur. Nabi kata, la, Nabi kata, jangan. Ya, tidak. Nabi kata, dan Nabi kata, Nabi kan lebih arsalta, dengan nabi yang kau utuskan. So, Nabi suruh dia ulang balik doa tersebut dengan jangan ubah lafaz. So, itu macam kita dalam kes ni, macam kes yang kita bincang sekarang. Doa atau zikir lepas solat tu, kalau boleh kita jangan larikan dia. Jangan larikan. Yuhi wa yumit tadi kan, ada beberapa tempat yang datang. Contoh macam ketika di atas Bukit Safa, Bukit Marwah, sebelum kita bergerak daripada satu ke satu lagi. So dekat situ memang kita kata, memang kita ada kat situ Yuhi wa yumit tu ada. So jadi kalau kita nak faham, yang banyak yang sekarang berlaku, orang suka sebut tapi dia tak tahu sebenarnya yang Nabi ajar tadi, Yuhi wa yumit tadi, bukan pada semua tempat. Ini bukan mengurangkan kadar Allah Ta'ala, tapi itibak Nabi dengan teliti itu lebih baik. Sebab kita nak pastikan, kalau boleh lafaz tadi tak suruh tidak kita larikan. Ini kaedah yang kita nak kena faham lah. Pasal kes macam sekarang ni, kaedah yang disebut tentang masalah lafaz tadi. Yuhi wa yumit tadi 10 lepas maghrib, lepas subuh tu kan. Dia tanpa lafaz tersebut sebenarnya. Dia sahih tanpa lafaz yuhi wa yumit. Sahih tanpa lafaz yuhi wa yumit. Bahkan yang kata 100 kali sehari pun tanpa lafaz yuhi wa yumit. Yang lafaz yuhi wa yumit tu tak jadi tak kuat. Macam dalam Tirmidzi pun tak jadi tak kuat. Jadi dhaif. Ya? Baik. Faham eh? Okay, baik. Okay, sambung. Dia kata, okay, itu pertama. Kita kedua, ayyan taqilah, di antara perkara yang sunat dibuat oleh seorang tu lepas solat adalah ayyan taqil lafli min maudhi'i fardihi. Hendaklah dia berpindah untuk solat sunat daripada kedudukan solat fardunya. Maka kalau solat fardu kat sini, dia pindah tempat lain untuk solat sunat pula. Litaksura, supaya menjadi banyak, mawadi'us sujud, tempat-tempat sujud. Fa'innaha tashhadu lahu, kerana dia akan menjadi apa?
menjadi penyaksian baginya. Wal afdal, dan jika seafdalnya in salla fil masjid ayyan taqila ila baitihi, dan yang afdalnya kalau mana kata orang tu solat di masjid, ayyan taqila, dia berpindah untuk solat sunat tu mana ila baitihi, ke rumah dia. Wa dalil zalika ma rawahul Bukhari, dan dalil itu adalah apa riwayat Bukhari wa Muslim dan Muslim. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda sallam bersabda, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum, solatlah kalian wahai sekalian orang ramai, wahai manusia sekalian, dalam rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah, kerana sabda afdhal salat adalah solat seorang manusia itu di rumahnya kecuali yang fardu. Ini kalau boleh larikan ke rumah itu jelaslah. Okey. Okey, baik. Dan dari Muslim, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baginda bersabda, idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi, bila selesai seorang kamu solatnya di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salati, maka jadikanlah untuk rumahnya habuan daripada solatnya. Fa inna allaha ja'ilun min salatihi khaira, Allah Taala akan jadikan daripada solatnya itu kebaikan daripada rumahnya. Ni antara maksud dia, kalau dia kata macam orang kita sering alih kedudukan sajalah, mana dia duduk sini pergi lari ke tempat lain untuk banyakkan tempat sujud. Tapi kita kena faham sebenarnya kalau ikutkan yang terbaiknya adalah orang tu balik solat di rumah untuk solat sunat. Jadikan habuan solat dia solat sunat tadi pada tempat yang apa, di rumahnya pula. Habuan untuk solat sunat di rumahnya pula. Maka dia kata dihabiskan semua solat apa nak apa? Solat apa, solat panggil apa? Solat yang apa mengikuti fardu ni atau panggil rawatib, solat rawatib ni kalau dijadikan di masjid. Kan? Maka, tapi kalau dia kata dia ada kat rumah, dia solat qiyam pula, baguslah. Tak apalah, bolehlah. Tapi maksud dia kalau dia kata sebaiknya seorang tu, dia tumpukan solat sunat di rumah, solat fardu di masjid. Okay? Baik. Ketiga, wa idha sallu fil masjidi wa kana wara'ahum nisa'un fa innahu yusannu lahum ayyam kuthu fi amakinihim hatta yang sarifna fa'li'an l'ikhtilata bihinna mazannatul fasad. Baik, dia kata wa idza sallu fil masjid, dan bila mereka ni orang ramai ni solat di masjid, wa kana wara'ahum an-nisa, dan ada di belakang mereka golongan wanita, fa inna yusannu lahum ayyam kuthu fi amakinihim, maka disunatkan untuk mereka diam pada tempat-tempat mereka, tak usah bergerak lagi, hatta yang sarifna, sampailah golongan wanita dah balik, li anna ikhtilata bihinna mazannatul fasad, kerana percampuran pergaulan dengan golongan wanita ni akan mendatangkan, akan kerosakan. Dijangkakan, dizonkan, dirasakan akan mendatangkan kerosakan. Jadi memang kita kata kerana Nabi SAW, Nabi tak keluar dengan para sahabat kecuali yang lelaki ni, kecuali lepas perempuan dah balik. Okay. Dia kata, Rawal Bukhari dalam mereka Bukhari, An Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah, Radhu Anha, An Nabi, An Nisa'a, Fi Ahli Rasulullah SAW, bahawa golongan wanita, pada zaman Rasulullah SAW, Kunna Iza Salamna Minal Maktubati, mereka dahulu, mereka beri salam daripada solat yang fardu. Qumna, mereka akan bangun. Wa thabata Rasulullah SAW wa man salla minar rijal, dan akan tetap diam, tak bergerak Rasulullah SAW dan siapa yang telah solat di kalangan golongan lelaki. Masya Allah, ikut pada kadar tak nak kendaki. Apa lama tentu. Fa idha qama Rasulullah SAW qama rijal, bila bangun Rasulullah SAW, barulah bangun golongan lelaki. Memang Nabi lepas solat, Nabi akan toleh ke belakang, menghadap ke arah makmum. Lepas solat, Nabi akan pusing ke belakang menghadap ke arah makmum. Dan ketika tu baginda pun nampak lah perempuan dah balik ke belum. So baginda SAW akan bangkit lepas perempuan dah siap balik. Dan lelaki akan ikut balik bila Nabi dah bangun. Dia bangun, baru orang bangun. Wa fi riwayatin anha, daripada satu riwayat yang lain daripada mengaini juga. Daripada Ummu Salamah juga. Qalat, berkata Ummu Salamah. Dia kata, kana Rasulullah SAW idha sallama, dahulu Rasulullah bila baginda bagi salam, qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu. Hina yaqdi taslimahu. Dia kata akan bangkitlah, lalu bangkitlah, pasti bangkit golongan perempuan, orang-orang wanita, ketika baginda menghabiskan, akan selesaikan salam baginda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu perempuan pun akan balik, bangun. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yakuma, dan akan diam baginda SAW pada tempat baginda sebentar sebelum baginda bangun. Berkata qala Ibn Shihab Az-Zuhri, ahdul ruwat. Dia berkata Ibn Shihab Az-Zuhri, salah seorang perawi, dia kata nura wallahu alam anna dhalika kan liyansarif liyansarifan nisa'u qabla an yudrikahu
Amidul Kahunna Ahadun Minar Rijal. Jadi kami lihat, kita dilihatkan, wallahu ala Allah Ta'ala lebih mengetahui adakah itu niat baginda SAW, tapi jelasnya macam tu, anna dhalika bahawa itu, kana liyan salifah an-nisa'u, supaya beralih balik semua golongan wanita. Qabla ayudrikahunna ahadun minar rijal, sebelum sempat dengan mereka sesiapa pun di kalangan golongan lelaki. Sebagai orang lelaki, keluar-keluar ada perempuan dah balik. Insya-Allah Nabi SAW dahulu asingkan golongan lelaki dan perempuan. Memang tak ada apa, tak ada tabir, tak ada penghalang, pintu masuk pun tak ada, tak ada pengasingan yang yang jelas. Tapi Nabi SAW dahulu akan berpulang salam, mereka akan tunduk tengok ke arah belakang. Dan para sahabat yang lelaki tak akan bergerak kalau dah Rasulullah bergerak. Dan Rasulullah bergerak lepas daripada wanita dah balik. Wanita dah keluar-keluar, baru Nabi SAW keluar. Supaya jangan sampai bertembung lelaki wanita. Ini masalah menjaga ikhtilat. Pergaulan, percampuran tu tidak baik. Ha, tapi sering ialah orang kita kan macam tak apa, tak kisah, buat tak tahu je. Okay, baik. Okay. Ya, setakat ni ada soalan tak? Sebelum daripada kita masuk pada perkara makruh solat. Ada soalan. Okey. Okey baik. Dia dalam apa, dalam hadis berkenaan dengan 12 rakaat. Itu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Ibnu Umar 10. Beza dia adalah masalah rakaat pada Zuhur tu. 2 4 rakaat sebelum Zuhur atau 2 rakaat sebelum Zuhur. Dia beza dekat situ je sebenarnya. Beza di antara yang riwayat Ibnu Umar atau riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Umar kata 10. Aisyah cerita 12. So pada tajuk ni seorang tu boleh pilih mana satu, boleh ambil, tak ada masalah. Cuma beza dia masalah Zuhur tu. Solat 2 rakaat ke 4 rakaat. Kalau yang mana yang riwayat Aisyah radhiyallahu anha tu 4 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat lepas Zuhur, patut jadi benda tu menjadikan 12. Ada pun riwayat Ibnu Umar tanpa 4 rakaat Zuhur. Tak ada 4 rakaat sebelum Zuhur. Dia 2 2 2. 2 sebelum subuh, 2 sebelum Zuhur, 2 lepas Zuhur, 2 lepas Maghrib, 2 lepas Isyak. 10 lah. Nah, tapi kalau yang Aisyah radhiyallahu anha tu dia ada 4 rakaat sebelum Zuhur. Dari riwayat datang 4 4 4 2 sebelum Zuhur, 4 lepas Zuhur. So yang pentingnya masalah-masalah sebenarnya dia solat tu solat yang mengiringi fardu. Itu yang kita jaga eh. Masalah-masalah riwayat tadi seorang tu boleh nak ambil Aisyah punya atau boleh ambil Ibnu Umar punya. Tak ada masalah. Dia ambil 10 ke 12 tak ada masalah. Yang penting sentiasa dia menjaga akan solat sunat tu berterusan. Barulah jadi rumah di syurga. Dia bukan sekali maksud dia. Pada sebab solat 12 rakaat kan. Apa pada sehari semalam itu sebutkan berkenaan dengan 2 rakaat sebelum Zuhur, 2 rakaat lepas apa dia sebelum Zuhur, 2 rakaat lepas Zuhur, 2 rakaat lepas Maghrib, 2 rakaat lepas Isyak. Kalau sebut macam tu saja kita faham. Tapi dia bukan bermaksud solat sekali je. Dia maksud dia benda tu menjadi amalan harian seorang manusia tu, istiqamah. Baru dah dia menjadi tempat sebab untuk rumah di syurga. Dia bukan sekali. Ni benda ni maksud dia ban Allah apa Allah Taala bina untuk rumah syurga, maksud dia benda beristiqamah. Dia buat sentiasa, sentiasa dia buat sedemikian. Okay? Ustaz nak tanya, selepas solat memang memang tak sunnah untuk baca surah Al-Ikhlas? Tak ada, sunnah. Memang sunnah. Kalau ikutkan riwayat yang kita baca ni, tak adalah situ sebut. Lepas tu kenapa kita sebut tadi, pengarang buku kita pun, mereka berkata, dalam buku-buku kita-kita sunnah yang lain, memang ada riwayat yang datang untuk masalah bacaan apa Al-Falaq dengan An-Nas. Bukan dengan Ikhlas sekali, Ayatul Kursi. Ya, ada. Datang, riwayat tu datang. Cuma sekarang ni yang kita nak fahamkan, ini yang paling ringkas diambil ni. Yang saya sebutkan masalah lafaz itu, saya kata itu lafaz. Masalah lafaz yang saya nak tekankan. Bahawa dia tak apa, tak ni apa, tak timur tajuk. Panggil apa, kita tambah hayuhi wa yumit patutnya, itu je. Afan Ustaz, solat sunat syuruk. Sahihkah? Dan apakah yang berlaku untuk seorang wanita jika solat di rumah, apakah dia boleh apa doa apa ada doa sahih selepas solat itu? Saya dengar sini. Pertama sekali solat sunat syuruk. Hadis ini dipercanggahkan. Syekh Albani hasankan hadis tersebut. Hadis yang orang tu solat kemudian tunggu sampai apa terbit matahari kemudian dia bersolat. Hadis itu dihasankan Syekh Albani rahimahullah, tapi diraifkan oleh ulama yang lain. Okey.
Syekh apa, apa para ulama daripada apa muhaddisin daripada Mesir sebagainya banyak mentaifkan hadis tersebut. Kerana kulihal dia dia surat syuruk ni ketika mana selepas matahari terbit. Maksud dia ni matahari naik bulatan atas daripada ufuk. Di situ dia kata baru boleh solat. Dia permulaan bagi. Kalau ada para ulama kata dia permulaan duha. Adapun doa khusus tak ada. Tidak doa khusus untuk solat duha ke untuk solat solat apa apa sunat tertentu, doa khusus lepas solat sunat tu tak ada. Unless solat witir yang kita tahu dah ketika sujud terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam akan doa apa doa ketika sujud tu apa Allahumma inni a'udzu bika min sakhatik kan mu'afatika min 'uqubatik a'udzu kami apa apa wa bi apa a'udzu bika minka la uhsisanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Yang tu memang Nabi baca ketika sujud sujud apa sujud witir sujud terakhir solat witir. Itu kita adalah tapi yang macam yang lain macam solat duha tak ada doa khusus. Syuruk pun tak ada khusus. Masalah syuruk tadi berdasar pada riwayat Syekh Albani Hasan kan jadi sunnah lah. Untuk orang tu dapat pahala haji dan umrah kan. Nah, tapi tapi dalam masa yang sama dalam apa para ulama yang lain kan dia dhaifkan hadis sebut. Itu masalah dia. So, dia dipercanggahkan lah. Hadis dia dipercanggahkan. Jadi bagi saya kalau dia kata orang tu ambil dengan yang duha tadi lebih baik daripada dia ambil pada yang dipercanggahkan tadi dia pening kepala. Jadi duduk ada antara apa sekian. Dan dan ingat waktu syuruk tadi maksudnya ketika matahari bulatan matahari keluar tu masih lagi haram. Bila kan bila jam berbunyi kan yang dekat masjid tu dia, dia ada jam waktu syuruk. Syuruk masuk tu maksudnya habis subuh. Dan orang tu hanya boleh solat 20 minit lepas tu sebab bila matahari dah terbit macam tu dekat ufuk dan nampak matahari bulatan dia keluar. Dia masih lagi waktu haram sampailah bulatan tu keluar daripada ufuk. Naik daripada ufuk ni barulah boleh solat. Itu kes solat sunat syuruk tu. Yang ditimbulkan solat syuruk tu dari situ. Itu asas dia. Yang dia orang bincangkan adalah kerana itu. Bukannya kerana apa? Kerana apa yang yang tajuk apa tajuk apa sebaik syuruk tak lepas daripada bulatan tu keluar. Dan maka ada para ulama kata ia adalah permulaan waktu duha. Wallahu alam. Tapi di sisi asasnya hadis tu dipercanggahkan. Yang mana siapa solat tu ditulis pahala dia apa haji dan umrah sempurna tu itu adalah di antara hadis dipercanggahkan oleh para ulama bukan kesahihannya. Baik. Okey, sambung. Makruhatus solah. Makruhatus solati perkara-perkara makruh solat. Makruhat plural Makruhatun. Okey. Okey, tapi perbincangan awal sebelum mereka mula nak bincang tajuk ni diletakkan dia kata apa? Dia kata dia kata kaidah, kena baca kaidah tu. Kullu mukhalafatin li sunnati kullu mukhalafatin li sunnati min sunani lati madha bayanuha yadkhulu fi nitaq makruh. Setiap penyanggahan ataupun apa pertentangan terhadap satu sunnah daripada sunnah-sunnah yang telah berlalu penjelasannya termasuk dalam ruang lingkup kemakruhan. Nah ni yang saya sebut tadi kan makruh je. Problem kita bila orang kita makruh je dia tinggalkan dan dia kata makruh je bukannya wajib, makruhnya bukannya haram. Ha ni jaga sikit. Berbalik pada asal, saya ulang balik tertinggal tajuk satu, sengaja tinggal tajuk lain. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kita bukannya kita buat conclusion boleh tinggal sedangkan Nabi tak pernah tinggal, alasannya ada ulama kata boleh. Ha ini jaga sikit. Banyak orang gagal dalam masalah fiqh ni kerana tajuk ni. Dan kadang-kadang kita tak buat urukhas kan, cari kelonggaran. Benda tak ada jadi buat dan sebagainya. Macam kes macam saya lah, saya solat apa? Solat berjarakan di antara apa? Di antara saf yang sekarang dibuat. Oleh banyak orang kononnya atas alasan kerana apa nak masih lagi nak berjemaah. Sedangkan Nabi melarang untuk seorang tu solat di dalam di belakang saf dalam keadaan bersendirian. Tu bila kita orang tu berasing kan dia masuklah. Maka Nabi suruh rapat. Namun ada Nabi kata suruh longgar. Cuma walaupun di situ macam yang saya sebutkan tu, memang betul. Dalam apa bila kita buka kitab-kitab fiqh kebanyakan para ulama mengatakan dia bawa hadis. Semua hadis datang Nabi kata tak boleh berjarak, tak boleh berasingan. Dalam saf, luruskan saf. Kan, luruskan saf, rapatkan saf. Tapi bila diorang kata tapi ini bukan termasuk daripada perbuatan solat. Ini masalah jaga-jaga sikit. Sebab bila solat berjemaah, memang kita kata solat berjemaah, dia keadaan solat berjemaah lah. Tak boleh orang tu ikut tradisi solat bersendirian dengan solat berjemaah disamakan. Sebab dalam solat berjemaah, awak wajib ikut imam.
Dalam solat bersendirian, dan awak tak ada imam, awak solat sendiri. Betul lah, boleh doa lama nak imam dah apa tak ada imam kan, awak nak sujud tu sampai sehari ke. Masalah dah lagi tak apa tak langgar nak nak berjam-jam 3 4 jam ke, tak ada hal lah. Duduklah doa lah banyak mana pun, tak ada sebarang larangan. Tapi problem sekarang bila berjemaah, tak dibenarkan untuk seorang tu menyanggahi imam dia. Dan termasuk dalam solat berjemaah tadi, saf. Yang ia menjadi syarat. Sebab Nabi larang kita solat bersendirian di belakang saf. Bila ada nas, hadis, tak boleh kita langgar. Dan tak boleh kita kata ada ulama' kata boleh. Sebab balik pada asal, kalau ulama' tu kata assumption dia ataupun andaian dia, benda ni tidak membatalkan solat sebab tak termasuk dalam rukun solat. Dalam solat ada sebut tak? Berkenaan masalah saf, tak ada. Problem kat sini masalah tadi. Sedangkan kita solat berjemaah. Bila solat berjemaah, dia ada kaedah dia sendiri. Yang Nabi kata, sawu sufufakum, luruskan saf kamu, tarasu, rapat-rapatkan. La tad'u faraj, apa? Jangan apa buka sebarang ruang atau liang. So, saya tengok macam tu lah. Jadi kadang-kadang bab ni kena perhatikan betul. Banyak orang salah faham, dia kata bab makruh ni langgan nas pun tak apa asalkan ada ulama' kata boleh. Ini sangat masalah. Ini yang berlaku sekarang ni, banyak macam kita perhatikan keluar fatwa-fatwa yang membolehkan langgar apa benda Nabi larang, alasan dia kerana makruh je. Ini macam ni, ayat makruh je. Bukan haram, makruh je. Dan solat apa? Solat keadaan tahan kentut. Solat dengan keadaan tahan kentut. Makruh je. Solat dalam keadaan menahan nak buang air. Makruh je. Kan Nabi kata jangan. Kenapa awak nak buat juga? Ha, itu yang tajuk sebenar yang kadang orang lupa. Saya perhatikan banyak orang lupa bab tu. Okey. Jadi dia sengaja eh. Ada tak doa selepas tahiyat awal? Tak ada. Dan semua riwayat tahiyat awal tak ada. Bahkan untuk tahiyat awal, selawat ke atas Nabi itu dipercanggahkan. Adakah dia termasuk di antara bacaan yang sama atau tidak? Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal dipercanggahkan. Syekh Albani rahimahullah dia kata sama je tasyahud awal tasyahud akhir, sama je bacaan dia. Cuma doa lepas tasyahud awal tidak ada. Sebab so, Nabi SAW ketika ajarkan tasyahud akhir, ya Nabi sebut tentang doa apa dia nak. Adapun dalam tasyahud awal tidak ada sebarang doa. Dan tak digalakkan berdoa kat situ pun. Bahkan doa yang sepatutnya adalah pada sebelum salam, selepas tasyahud, sebelum salam eh, sebelum salam. Kita ingin sujud tempat dia. Dan sujud dia ada tempat dia. Adapun ketika waktu tasyahud awal tidak menjadi tempat untuk doa. Okay. Baik. Okay. Itu jadi baca lah. Jadi kita sebut tadi kaedah pertama dia kata semua yang menyanggahi sunnah. Satu sunnah bersusunah sunnah yang telah berlalu penjelasannya termasuk dalam ruang apa kemakruhan. Tapi makruh kat sini dia kata wal makruh huwa. Makruh ni adalah kullu ma yusabul musalliyu. Semua yang diberikan balasan atau pahala pada orang solat ala tarkihi, di atas meninggalkannya, imtisalan, kata imtisalan kerana mencontohi kerana tinggalkan dia tinggalkan kerana ikut Nabi, dia tinggalkan perbuatan tersebut, wala yu'aqab, tapi dia takkan dia apa dihukum ala fi'lihi, di atas pelaksanaannya. Ini masalah sebenarnya kalau kita nak fahamkan benda macam ni benda yang patut kita faham yang sebenarnya rupa. Dia mesti macam contoh macam kes masalah ada option. Option dia macam ni. Minum berdiri. Minum duduk. Ha, itu betul. Dalam bab minum berdiri duduk tu memang kita kata kemakruhan tu berlaku sebab Nabi bolehkan minum berdiri. Tapi yang afdalnya adalah minum duduk. Yang problem sekali kalau kita kata kita kencing berdiri, kencing duduk. Ha, itu ada. Kita faham masalah makruh tadi. Kita tinggalkan dapat pahala buat tak mengapa. Buat tidak mengapa? Tadi dihukum eh. Ha, tapi itu jelas. Tapi dalam kes masalah solat ni kita ada guideline utama. Guideline utama kita adalah sallu kama raaitumuni usalli. Doa sujud witir. Dalam sujud witir doa dia berbunyi Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan kemurkaan Engkau daripada kemurkaan Engkau. Wa mu'afatika min 'uqubatik. Dan aku berlindung dengan kemaafan Engkau daripada hukuman Engkau. A'udzu bika minka. Aku berlindung dengan kau daripada engkau. La uhsi sana'an 'alaika, la uhsi sana'an 'alaika. Aku tak boleh menghitung sanjungan ke atas engkau. Anta kama asnaita 'ala nafsi. Engkau macam mana kau sanjung ke atas diri engkau sendiri. Engkau sebenarnya engkau sanjung ke atas diri engkau sendiri. Ha, ni kalau nak hafal ulang balik nanti kita dengar. Dalam apa? Doa apa? Dalam buku-buku apa? Islam Muslim dan sebagainya ada doa-doa ni eh. Baik. Nanti refer balik ke situ. Okay, aku lihat kat sini ulang balik. Okay. Sebab kita dalam kes solat ni
yang orang kata makruh je ni, dia problem. Ulang balik eh. Kalau orang tu sengaja tinggal, dia kata makruh je, perbuatan tersebut ada masalah sebab kita ada guide yang utama. Mula-mula sebelum daripada kita solat tu, solat kita adalah di-guide dengan lafaz Nabi. Nabi kata, solu kama fa'aitu muni usalli. Sebab tu bila kita termakruh tadi, kalau anda kata orang tertinggal, tak sengaja, tak apa. Maksudnya dia bolehlah teruskan solat dia jika benda berkenaan termasuk daripada situ. Adapun sengaja meninggalkan kerana kata ia bukan rukun, itu tak wujud dalam agama. Ini okay. Tengok eh, apa dia kata. Dia kata, fatarku takbiratil intiqal. Masalah makruhun. Sebagai contoh, meninggalkan takbir-takbir peralihan. Mana daripada diri kepada rukun. Nabi takbir, takbir. Dia kata tinggal takbir ni, contohnya adalah makruh. Di anak itian biha sunnatun. Apa sunnatan? Kerana di anak itian biha sunnatun. Kena mendatangkan atau melakukan ni adalah sunnah. Watarkul iftitah. Tinggalkan iftitah bitawajuhi aidan makruh. Kan dia kata meninggalkan iftitah dengan lafaz tawajuh. Itu tak salah. Sebab lafaz istiftah banyak. Nabi tak kata ikut salah satu bentuk saja. Sebab tu dia kata tawajuh wajah tuwajih ladhi fatah rasamah al-artu hanifah wa ma'alim musyikin inna salatin unsuki wa mahi wa matilah rabbil alamin tu. Kalau itu ditegur dia kata makruh, salah. Sebab Nabi sendiri Abu Hurairah tanya. Diam di antara takbir dengan bacaan. Nabi baca apa? Kan Abu Hurairah jawab. Bila dia tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, suku tukar baina takbir wa qira'ah. Ma takul. Kau diam antara takbir dan bacaan. Apa kau cakap? Nabi pun cakap dan dia kata, aku cakap. Okay. So, kalau kita kat situ, kita faham bahawa doa istiftah banyak. So, kita tinggal salah satu, tak boleh kata makruh. Istiftah dengan salah satu di antara yang Nabi sebut, kan tak salah. So, dia kata makruh salah. Okay. Alah aku lihat, dia kata apa? Perbuatan ni dia kata meninggalkan. Macam kita nak tinggalkan, kita makruh saja. Tertinggal tak apa. Tertinggal, tersasul. Patutnya bangkit daripada rukuk, kita sebut sami Allahu liman hamidah. Kita tersasul, Allahu Akbar juga. Tak perlu ulang balik. Kita teruskan solat kita. Tersasul tadi tak merosakkan akan kedudukan solat tadi. Itu kita faham. Tapi sengaja meninggalkan lafaz sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Ini tak ada ruang sebenarnya. Mana boleh tinggal macam tu? Sebab tu kenapa saya kata dalam sebahagian para macam mazhab Ahmad, dia masukkan itu dalam wajib solat. Dia tak boleh orang tertinggalkan dengan sengaja. Dia tertinggal tak apa, meninggal dengan sengaja tak boleh. Nah, ini kita perlu faham betul. Sebab sekarang ni saya perhatikan banyak orang, okay, banyak orang sebut tentang makruh ni dalam kes fake ni, dia kata tak apa tinggal. Yang kena gelak tu. Ini mungkin juga ada ni yang kes apa. Ada setengah kawan-kawan dia kata apa, asal orang belajar syariah ni dia boleh langgar macam-macam. Langgar macam-macam daripada arahan ataupun dalil hadis Nabi. Sedangkan saya kata bukan salah apa pengajian syariah tu sendiri. Tapi sebenarnya orang tu attitude dia. Kita ramai je yang jumpa belajar syariah tapi apa ikut manhaj salaf. Tak pernah tinggalkan benda tersebut dengan suka hati dia. Tapi yang seringnya yang berlaku ni adalah orang yang tinggalkan manhaj salaf dalam masalah beramal ataupun fiqh. Dalam masalah akidah dia bagus, dalam masalah fiqh gagal. So dia tak ikut tertib dalam masalah pemahaman. Macam dekat sini, macam kes kita yang kata pergi pada dua. Ada kumpulan yang tinggalkan mazhab langsung. Tak tengok kata-kata atau penjelasan para sahabat, para tabi'in tentang lafaz hadis Nabi ataupun cara pelaksanaan ibadat atau cara pemahaman tentang masalah hukum muamalat dan sebagainya. So dia tinggalkan penjelasan para sahabat dan tabi'in. Dia sesat, dia akan gagal. Termasuk juga orang yang kononnya bebas langsung. Dia tak ikut satu, dia bebas langsung. Dia kata kononnya macam benda tu semuanya ijtihad. Dia akan pulang, dia kata, dia akan sebut, kata tengok dalam hadis Nabi SAW telah berlaku para sahabat bercanggahan tentang masalah janganlah seorang kamu kecuali Bani Quraizah. So dia kata itu sebagai dalil bahawa para sahabat bercanggahan tak masalah. Para sahabat bercanggahan, mereka orang yang layak bercanggah, orang Arab asal. Awak yang bukan orang Arab asal, yang tulen, yang tak tulen Arabnya, kenapa boleh suka hati langgar? Dia tak boleh macam tu. Betul dia kat sini kan, dia kata makruh, dia kata tinggal takbir. Dia kata makruh kan? Oh, ni masalah ni. Dalam sujud solat duha tadi ustaz kata tak ada solat duha khusus. Betul. Semua hadis-hadis, kisah-kisah orang hafal solat duha semuanya tak ada. Semua tak ada, betul. Bahkan tentang rezeki pun tidak ada yang sahih. Semuanya tak benar.
kalau dia apa macam dekat apa dia duduk IKIM kan. Ya apa 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 apa, apa dia kata kalau di atas turunkanlah, di bawah naikkanlah, dia apa dia pun diterbangkanlah rezekilah. Itu semua tu bohong, tak ada benda. Ya, tak ada hadis bukan apa bukan apa lafaz doa bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada solat sujud duha, tak ada. Tak ada sebut apa-apa. Okey. Baik, ulang balik sambung eh. So tinggalkan takbir tadi. Mana ada ruang untuk tinggalkan takbir? Dia kata buat sunat. Sedangkan Nabi tak pernah tinggal. Dan soalan macam mana awak boleh dapat solat serupa Nabi, dapat pahala, diterima solat tadi, macam apa sedangkan awak mukhalafah Nabi. Ha, ini kena jaga sikit, terlupa, tertinggal. Macam kisah sahabat tercakap, itu kita faham. Pasal ada benda dia tertinggal, dia tersilap. Contoh macam tak baca Fatihah. Ataupun dia batal wuduk. Memang kita kata benda tersebut dia kena ulang balik. Solat dia void. Ada masalah lain yang kita bincangkan, masalah solat tak void. Mana dia tertinggal, tercakap dalam solat. Macam sahabat yang bercakap dalam solat. Nabi tak suruh ulang balik solat. So, menunjukkan bahawa percakapan dia tersilap tadi tu salah. Tapi tidak membatalkan solat dia. Ha, itu kita fahamlah. Tapi bukan masalah macam ayat macam ni. Ayat macam ni jaga-jaga sikit. Banyak orang kadang suka tinggalkan amalan-amalan solat dan sebagainya. Sebab dia kata benda ni sunat je. Benda ni bukan ni. Ketinggal makruh. Ini jaga-jaga sikit. Sebab awak nak duduk kat mana ruang. Bila Nabi kata, Sallu kama ra'aitumu ni usalli. Solat kat macam kamu lihat-lihat aku, solat. Solat macam mana kalian lihat aku, solat. Okay. Dia kata apa? Dia kata illa namun gitu anna sammata bahawa di sana tasarrufatin khasatin ada apa ada perbuatan-perbuatan tertentu yang khusus ukhra selain itu yusannu ijtinabuha yang disunatkan akan menjauhinya wa yukrahu lil musalli an yatalabbasa biha dan dimakruhkan orang solat untuk apa untuk melaksanakan ataupun bergelumang dengannya. Nadhkuru minha umur taliyati, kita akan sebutkan di antaranya perkara-perkara berikut. Ha, ini tapi dia tak tinggalkan macam kes asal tadi. Bagi saya, yang kes apa masalah perbuatan apa meninggalkan solat macam Nabi itu bukannya makruh. Bahkan boleh sampai peringkat batal. Sebab kenapa tinggal? Kalau tinggal tak sengaja ya. Kalau tinggal dengan sengaja, maka tak ada alasan. Macam mana awak boleh solat tak ikut Nabi? Alasan ulama kata boleh. Ulama tu bukan Nabi. Dengan hormat Nabi kan, hormatkan ulama, tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tadi boleh salah, boleh silap. Tahu banyak lagi kita kata dia tertinggal hadis ke, terlupa hadis ke, ataupun dia ada ta'assub kepada mazhab dia ke, menyebabkan dia akhirnya tidak dapat kita panggil apa? Memberikan apa komitmen yang betul kepada kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ha, itu maksud dia eh. Baik. Okey. So kita dah habis sejam, kita berhenti sini insya-Allah. Bagi ruang untuk Ustaz Fasan nanti kejap lagi untuk sambung. Baik, kita berhenti sini eh. Wallahu a'lam. Jadi kita masuk pada perkara yang pernah disebut sebagai makruh tu. Ada diletakkan dalam. Sekejap. Nah, sikit je. Kesebutan tu letakkan tujuh perkara. Tujuh perkara eh. Yang kita kata nanti kita akan bincang kemudian insyaAllah. Baik, ada tujuh perkara yang dimaksudkan sebagai makruh. Tapi makruh yang dia, kefahaman yang mula diberi pada mukadimah tu, itu dia tak terima. Kita kena fahamkan bahawa tak ada solat kecuali solat cara Nabi SAW. Kata asas Nabi kata solat macam kalian aku solat, lihat aku solat. Ha, dalam perkara solat tadi, kita faham ada perkara yang rukun, ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunat. Ha, ada benda yang kalau kita terlanggar, tak apa. Macam kita solat, biasa sepatutnya baca Fatihah dan surah. Tapi kita terterukung. Kita baca-baca Fatihah, Radhalin Amin, Allahu Akbar, terukung. Ha, soalan, kalau benda tu tak sengaja, ya. Memang kita kata solat dia masih lagi sah. Sebab berpadanan dengan Nabi kata, baca apa yang mudah untuk kamu daripada Al-Quran, memang solat dia dah sah lah. Sebab itu yang rukun yang Nabi sebut kepada lelaki yang salah solat tu. Kan? Tapi kalau anda kata sengaja dia buat tak nak baca surah, itu gila. Itu mana adalah agama. Macam mana awak boleh buat nak tinggalkan solat, awak nak buat solat bukan cara Nabi SAW. So mukadimah tu kena ni, define eh. So insyaAllah nanti kita akan sambung kemudian. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.